hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim penyidik Kejaksaan Agung dan Bitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawarjaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.